selamat sore. Eits, kenapa selamat sore? Karena sore ini kita kedatangan pengunjung yang membawa mobil Daihatsu Terios 2018 yang akan memasang full VTEC peredam panas dan suara. Terima kasih untuk Bapak Indra, pemilik mobil Daihatsu Terios 2018 yang sudah menggunakan VTEC peredam full. Sukses selalu ya, Pak. Pertama, pemasangan double peredam kap mesin, yaitu VTEC peredam dipasang terlebih dahulu. Kemudian, peredam Daihatsu Terios 2018 original bawaan dipasang tumpuk di atas peredam VTEC. Kancing klep dipasangkan terlebih dahulu di peredam VTEC. Kemudian, tempelkan peredam original bawaan dan pasangkan baut. Pasangkan semua baut sehingga double peredam menempel rapi. Peredam plafon untuk mobil Daihatsu Terios 2018 diperlukan 3 lembar. Masing-masing satu lembar panjangnya 95 cm dikali lebar 65 cm. Cover plafon dibuka dan diturunkan dengan membuka semua bagian yang menopang dan menguncinya. Pada Daihatsu Terios 2018, setelah cover plafon dibuka, terlihat ada busa bawaan. VTEC peredam plafon dipasangkan ke plafon dengan potong-potong. Potongan peredam plafon diberi lakban sekelilingnya. Potongan ditempelkan ke plat besi, mengikuti bentuk permukaan plafon, dan bagian sisi pinggirnya mengikuti garis sisi luar bangun plafon. Peredam suara akustik 4 pintu door trim. Gunanya meningkatkan kualitas akustik sound system menjadi lebih bulat dan jernih. Suara vokal, treble, bass menjadi kuat dan halus. Tempelkan peredam pintu pada cover plastik pengaman di daun pintu dengan menggunakan double tip di sekelilingnya. VTEC peredam lantai bermanfaat untuk meredam suara berisik saat mobil dipacu kencang, menghambat panas knalpot tidak menjalar ke ruang kabin, juga mengeliminasi getaran bodi. VTEC peredam bagasi, manfaat meredam 30% suara bising dari luar, meningkatkan kualitas suara speaker di belakang. Mengeliminasi getaran bodi mobil juga berfungsi ganda meredam panas dari panas lantai bagasi. Termokul AC. Gunanya
mempercepat pengiriman udara dingin. Interval otomatis AC lebih lama, sehingga kerja kompresor AC akan lebih ringan. Pemakaian bahan bakar lebih hemat. Juga, pemakaian gas freon lebih hemat. Thank you for watching my video. Please like and subscribe.